Nah ini naikkan kitchen setnya yang mau di repair atau dipindah. Ini mau dipindah teman-teman. Mau dipindah ke lantai berapa? Satu. Jadi kemarin itu salah koordinasi yang masang, karena yang masang bukan rombongan saya, orang lain, orang borongan ya. Kami atau saya di sini hanya apa menyiapkan atau menyuplai barang, karena ini dari Cina itu loadingnya di tempat saya bekerja. Untuk kitchennya seperti ini. Ini bekas buruk-buruk. Bisa tak? Lah juga. Angkat sedikit. Oke. Hup, tahan lo. Ini list bawah. Nak lebih. Mana ini? Bisa. Jadi ini mau dipindah ke rumah berapa ya, Tak? 101. Jadi di sana. Nasib ada liftnya teman-teman. Kalau gak ada liftnya memang sudah menggis-menggis no masih. Jadi gak perlu mengekat terlalu berat ya. Jadi dimasukkan ke ruangan ini. Kencang ketak. Ini sudah pukul 12 tapi saya masih kotor semua nih teman-teman. Ronce kawan saya. Karena ini aktivitasnya mengangkat botu atau tabletop granit untuk tempat yang sama kemarin pernah saya bikinkan videonya. Jadi untuk kabinetnya ini meripe semua salah. Jadi banyak sekali kerjaannya. Nah batunya ini teman-teman. Jadi ini mau dinaikkan ke lantai 3. Ini mau dipasang karena untuk rangkanya ini sudah dipasang semua. Jadi tahap selanjutnya menaikkan batu granit atau tabletop marmer ya. Untuk batunya nanti seperti ini. Ini list-listnya. Untuk pembuatannya sudah saya bikin videonya. Mungkin teman-teman yang belum menonton untuk videonya boleh tonton di koleksi video saya ya. Di scroll saja di channel saya. Kesel cah. Lembok cah ini cah. Jam 12 tapi kami belum rehat makan. Berdua weh. Ini sudah pukul 12 lebih, hampir setengah satu. Kemarin tidak sempat bikin video untuk pembuatan kitchen setnya karena kitchen setnya ini impor dari China. Lantai berapa? Teluah. Impor dari China ya. Jadi untuk proses pembuatannya tidak dapat bikin konten, tidak dapat bikin video. Kalau ada kesempatan bikin kitchen setnya, mungkin untuk bagian repair ataupun bagian yang kecil-kecil ya, mungkin dikasih ke tim kami atau teman-teman saya nanti baru dapat bikin konten. Untuk kali ini kontennya ringan-ringan saja. Oh ya, mungkin teman-teman yang sering memasang kitchen set di apartemen mungkin nanti mungkin sering mengalami untuk kejadian seperti ini. Jadi ini untuk kamarnya atau rumahnya. Oh iya, waktu ini semari yang aku pasang be. Ini berat teman-teman. Nah untuk kitchen setnya ini, jadi ini impor dari China. Untuk bentuknya seperti biasa flat, ada manisan-manisan seperti biasa aluminium. Dan untuk atasnya ini kemarin sore hari Minggu saya pasang. Untuk kali ini fokus dulu ke batu granit. Wah cuy, panjang? Entah.
Serang uyah aku cah. Nak kancing. Eh? Dan suasana di Kota Kucing, di sana ada waterfront. Waterfront ya. Mungkin teman-teman yang kerja di Kucing tahu untuk tempatnya. Untuk kitchen setnya dari Cina ya seperti ini teman-teman. Untuk bahannya atau papannya ini menggunakan multiplex atau triplex. Seperti ini ya. Untuk bahannya tidak memakai partikel buat. Untuk finishing tepi-tepiannya ini sudah finishing list. Seperti ini. Untuk drywallnya ini sudah soft crush. Ada hidroliknya untuk isi lacinya ada 3. Dan di sini nanti ada pintu. Di sini pintu ini, di sini pintunya jeplaan ya, pakai naik ke atas. Dan di sini ada hub nanti, karena di sini nanti ada kompor. Jadi untuk hub atau mesin penghisapnya, blowernya nanti di sini. Dan diteruskan ke sana ya, karena di sana balkon pembuangan. Di sini kamar, ini pintunya pun kemarin di loading di tempat saya bekerja atau di kilang. Nanti kurang lebih seperti ini. Untuk batunya tadi macam itu ya tadi ya teman-teman. Dan ini yang lama, batu granit yang lama. Ini dari Cina juga, ini tidak buatan di kilang. Untuk kamar-kamarnya juga vinil lantainya. Mungkin langsung turun untuk ngambil yang selanjutnya. Jadi ini semua dipasang kitchen set semua. Nanti tak? Turun. Udah. Untuk kamarnya itu tadi kurang lebih sama semua teman-teman. Untuk bentuk-bentuknya, untuk kitchen setnya, bentuknya kalau ada rumah yang besar mungkin kitchen setnya modelnya L. Jadi L yang memanjang. Kalau rumahnya kecil hanya flat saja, lurus saja seperti itu. Tapi untuk unitnya ini atas bawah semua ada ya. Maksudnya untuk kitchen set gantungnya ada, untuk bagian bawahnya ada. Karena ini spek mahal, spek apartemen. Ini nanti menambah kerjaan saya ini. Mungkin suruh meripainya atau Nah, mungkin seperti ini dulu videonya. Kami mau lanjut makan dulu karena sudah rehat setengah hari ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah klik videonya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini jika bermanfaat.